Ya, jadi hari ini kita melaksanakan paripurna sesuai dengan jadwal yang sudah diagendakan oleh DPR RI. Namun calon pimpinan tidak hadir karena Pak Yohanes Tanak ya yang tidak hadir karena beliau sedang melaksanakan agenda yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Denpasar Bali dan itu sudah memang dijadwalkan dan beliau juga meminta izin secara resmi. Gitu dan permohonan izin itu secara resmi artinya ada suratnya dan diizinkan oleh pimpinan Komisi 3.